Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen supaya Cik Fiza boleh buat video yang lebih banyak lagi. Selamat menonton. Assalamualaikum. Hai hampa. Okey, abaikan lah bunyi-bunyi lori tu. Okey, hari ni Cik nak share cara masak kuah laksa. Istimewa sebab hari ni kita tak menggunakan sedikit pun belacan. Especially untuk orang yang ada masalah resedung semua, dia boleh makan. Okay, so tengok ikan pun beralik, merelap, berkilat. Kita beli di Kuala lah, ikan baru naik ni. Hari ni Cik menggunakan ikan, sini kita panggil ikan temenung. Ataupun kalau belah-belah selatan KL pun semua tu, dia panggil ikan kembung. Okay, so tunggu sekejap lagi Cik akan share. Okay, mula-mula kita kena rebuslah dulu ikan ni. Lepas tu kita letak sedikit asam keping. Okay, asam keping kita letak sedikit je. Pasal sekejap masa nak buat kuah tu, kita memang masukkan asam keping. Yang ni je kita letak sikit je lah macam ni noh. So kita rebus je lah ikan ni. Okay, seterusnya kita nak belajar cara nak buat dia punya kuah laksa. Okay, kita ada cili kering eh. Lebih kurang dalam, sebab Cik buat 2 kilo ikan. So lebih kurang dalam 40 hingga 50 tangkai lah. Okay, ikut kepedasan yang suka lah. Lepas tu of course kita kena ada bawang besar untuk manihkan lagi rasa kuah laksa ni lah. Cik ada 5 biji yang besar-besar. Lepas tu yang istimewanya untuk kuah laksa yang kita nak buat ni, orang yang ada, orang kata apa, angin-angin ke, takut kan makan laksa nanti angin, insyaAllah kita akan kurangkan rasa tu sebab kita ada masukkan halia, serai juga. Okey, kita tak ada masukkan belacan eh. Jadi istimewanya kat sini bagi orang yang ada masalah, orang kata resedung ke apa ke, hampa boleh makan. Kadang-kadang tuk-tuk ke, mereka tak, dia rasa rimas kan bila makan laksa je, gata-gata dengan hidung pun semua muka-muka. Jadi resepi ni sangat-sangat sesuai. Okay, alright. Okay, ni resepi daripada bonda saya, bonda Cik lah. Okay, jom kita cuba. Okay, untuk kuah laksa ni mula-mula sekali kita kena masukkan bahan yang kita blend tadi lah, bawang, bawang besar dan juga cabai. Masuk je tu je, tak jauh minyak lah. Bawang minyak lah, tak jadi asam tumis ni pasal apa, asam pedas tu. Okey, masukkan serai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga halia tadi. Halia jangan duk blend. Ambuh tu je. Okey, masuk je. Sampai dia ni lah, pekat lah. Nah, baru boleh masukkan isi ikan. Okey, setelah kita blend ikan sekok-sekok tu, kita kena tapih lah. Apa yang tak tapih pulak. Sekejap lagi segala tulang apa semua ada yang tak hancur lagi kan. Jadi kita kena tapih dia elok-elok. Yang pekat, likat, memikat. Ni kita kena tapih dia lah. Okay. Okay, nampak tak? Okay. Bila cabai kita dah kering, ayak dia lagu tu, barulah kita boleh masukkan ikan yang kita blend sama ayam tadi nak. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk lah. Masuk lagi tu. Ni sedikit berbeza lah dengan laksa yang kita buat kalau kita akan bubur belacan tu. Tapi rasa dia memang super. Okay, kacau lah. Pekat, likat, memikat. Okey, dan seterusnya kita boleh masukkan daun kesum, asam keping dan juga bunga kantan. Tapi sebenarnya ada orang kata bunga kantan ni sejuk lah, angin lah kan, terpulang. Ada setengah orang makan macam ni semua tak ada masalah lah. Tapi sebenarnya yang Cik tahu, laksa tu yang buatkan angin sebab laksa tu kan dimasak 2 kali. Okey, jom kita masukkan kat dalam kita punya kuah laksa. Masuk je. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk je. Masuk je. Ni bagi aroma kan. Mestilah. Kalau kita buat laksa mesti letak. Kalau tak letak, dia punya kesedapan tu tak ada lah. Pasal dia lain lah. Lepas tu jangan lupa lah. Gula sikit. Sikit je gula tau. Jangan banyak sangat lah.
Lepas tu kalau hangpa suka ajinomoto, hangpa tak ajinomoto macam cek-cek guna Maggi cukup rasa. Lepas tu sedikit garam. Okey, alhamdulillah pelak kuah laksa kita pun dah siap. Rasa semua cukup ada dah. Okey, kita pun bolehlah tutup api. Okey. Kita tengah rebus laksa. Pekat, likat, memikat. Alhamdulillah. Okey, apa bolehlah mencuba nah. Okey, kuah laksa kita pun dah siap. Tengok. Walaupun tanpa meletakkan belacan, dia punya rasa apa. Memang sedap. Okey, hampa boleh cuba. Pekat, likat, memikat. Tak, rasa mau sedap. Kuah mau pekat, likat, memikat lagu ni. Ha, no? Baru dia sempoi. Walaupun kita tak boleh belacan. Ha, tengok. Ada serai apa semua macam ni. Memang dia punya aroma dia lain macam. Selamat mencuba laksa tanpa belacan. Tapi istimewa encik ada sambal. Tapi sambal ni nanti sebab sambal ni. Okay, laksa kita pun dah siap. Selamat mencuba. Tengok dengan sambal. Okay, so hari ni encik menggunakan laksa halus. Nampak? Halus, mulus, tulus. So hampa boleh guna laksa halus, begitu juga dengan cik hari ni. Kalau hampa nak guna hak besar pun boleh lah, tak ada masalah apalah. Tapi cik suka laksa halus. Okey, selamat mencuba. Ini cantiknya ikan. Ah, tulis dah. Wah. Oi. Wih.